Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah 6 meninggal anak bangsa disertai dengan kesimpang siuran informasi, penjelasan yang berbeda baik dari kepolisian maupun dari FPI. Dan ini sangat-sangat membingungkan masyarakat, juga mencemaskan. Oleh karena itu dihimbau kepada siapapun, mari sungguh-sungguh kita menahan diri dari tindakan kekerasan kepada siapapun dengan cara apapun, karena kekerasan pasti menimbulkan masalah baru. Dan hindari menyebarkan informasi penjelasan yang salah, karena itu kedustaan yang akan sangat menyesatkan masyarakat. Yang kedua, semoga akan ada lembaga independen yang dipercaya oleh seluruh masyarakat untuk bisa mengungkap semua ini dengan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin, sehingga kebenaran itu nyata dan keadilan itu terbukti. Karena inilah yang sangat dirindukan oleh masyarakat, agar masyarakat bisa bertindak dengan tepat. Dan mari yang ketiga, kita perbanyak doa, karena yakin Allah menyaksikan segala-galanya dan Allah lah yang Maha Tahu yang sesungguhnya. Dengan doa, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna iztinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu nyata kebenarannya dan mampukan kami menapakinya, memperjuangkannya. Dan tampakkan ya Allah yang batil itu nyata kebatilannya dan mampukan kami untuk menjauhinya, menyingkirkan kebatilan. Ini adalah doa yang sangat adil yang harus kita mohon kepada Allah, agar Allah membukakan semua ini sehingga kita bisa bersikap dengan benar dan adil. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali, dan semoga bangsa kita benar-benar tegak dalam kebenaran dan keadilan, karena hanya itulah yang akan membuat bangsa ini bermartabat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.